Hari ini Miss Kade mau menyebutkan benda-benda yang dipakai untuk membersihkan rumah. Mau tahu benda-benda apa saja? Nah, ini namanya kemucing atau sapu bulu. Dan yang ini namanya sapu lidi. Nah, ini namanya pembersih kaca. Dan juga ini lap. Lalu ini namanya cikrak atau biasa disebut terok. Dan ini namanya sapu lantai. Nah, ini namanya alat pel. Nah, tugasnya anak-anak nanti menyebutkan benda-benda yang dipakai untuk membersihkan rumah kalian. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.